Setuju ngajarin lu gua. Berdiri lu ngap. Welcome on the way that time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, been sending you from the storm. Kemarin lo ini kalau dibilang habis lumayan Han, ya mau gimana lagi, ntar ya gue cuci mobil dulu sama isi bensin. Tapi keren sih ini mobil lo. Ya dikasih ayah gue ini, papi gue, lo tahu kan papi gue, papi Brian kemarin. Nah gue habis bro up kemarin juga, berapa part yang emang gue ganti kayak bore up mesinnya juga, sama nambahin saluran nitro. Belakang pun baru juga kan? Iya. Baru nampain saluran nitro. Ya knalpot jadi dua, gimana? Tapi lumayan juga sih, enak banget, gue suka banget nih hasil dari Vito. Emang sih kalau dia soal mobil kita kasih. Mobil apa tuh? Mobil apa? Aduh. Di. Wah ngeri nih gue nih, ngeri nih gue nih. Wah. Baru bang. Han, tak baru. Ada Lian anjir. Itu Lian Han. Wih. Lian anjir. Tapi mobilnya naya. Keren juga tuh. Apa tuh? Yaudah yuk, nehan. Tes dulu yuk mesin mobil kau nih. Gue pengen coba ini lihat. Ini mobilnya kurang cepet Han, menurut gue. Kurang lah sepertinya. Anjir, banyak peta Lian. Gak ada apa dengan kota ini. Gue diserang kau kota ini sama Lian. Lian. Itu alien juga ya di belakang tuh. Motor. Tapi ini sumpah, suka banget gua sama hasilnya itu. Tapi ya emang kurang di speed aja lagi dikit. Entah ya, kemana 300. Mobil gua yang dibawa sama si Vito tuh gak tau kemana. Ini ya mobilnya ini dibawa ke luar negeri. Dan ini platnya ya kemarin Han ya, ini masih di PO kepolisian platnya. Plat yang asli itu masih dibawa ke polisi sama kepolisian gitu. Jadi ini mobil sebenarnya DPO nih. Ya, DPO. Soalnya ini kemarin gua ngambil mobil ini dari sitaan kepolisian. Kemarin tuh hampir dilebur Han, asal lu tahu. Nah, itu kemarin gua minta tolong sama K. Lu tahu K kan? K siapa K? Kaiser. K O'Connor. Iya. Nah, gimana dia? Dia itu pengen ketemu sama dia, Cok. Kayak belum pernah ketemu kan apa enggak dia? Belum. Tapi lu sering denger cerita ya. Nantilah mungkin ada waktu. Ada waktu mungkin lu buat ketemu sama dia. Sekarang dia lagi ya gimana bilang ya, dia mengasingkan diri bisa juga. Tapi dia di kota ini kok. Kemarin gua minta tolong sama dia. Udah tahu berapa. Jadi siapa nih? Jadi badut. Siapa nih? Opan tuh. Alay banget gaya. Bang. Bro. Lagi jualan. Ya elah, sorry. Gua lagi dulu lah, bro. Gua mau balik dulu ya. Sorry. Ngobrol dulu lah, bro. Lu tadi santai-santai di sini. Ya elah, kemana? Woi. Ngobrol dulu, bro. Udah kayak maling pakaian dalam aja tuh, mau cepet-cepet banget. Belet kayaknya pede. Itu namanya Zero One. Zero One ini. Zero One. Bro. Ya super. Bro. Bro, ngobrol bentar lah yuk. Gak ada waktu. Buset, so sibuk banget lu. Kira mobil lu lebih kencang sekarang. Kagak, bro. Bro. Gitu lu. Woi. Widih. Ngobrol dulu, bro. Licet mobil nih katanya. Di lu ngapain kan? Sabar. Ngejar dia. Ngejar dia buat apa, Cok? Oh, gua pengen belajar. Kagak lah, gila lah. Gua pengen belajar mau dia sama dia. Wan, sama itu orang. Ya, dari tampangnya aja gua enggak percaya bisa ngemudi. Bentar ya, bro.
Ayolah bro, kali ini aja ajarin gua. Bro, lu bensin-bensin, gua mau isi bensin, mau isi bensin. Bro, ganggu banget dah lu. Banget nih orang. Kali ini ya bro, luangin waktu lu buat ngajarin gua. Ayolah. Berisik lu, ganggu hidup gua mulu. Ya elah, gua bakal terus ganggu hidup lu bro. Gua tungguin nih lu. Sebelum lu mau ngajarin gua. Geli amat juga, yang penting gua bisa belajar dari lu. Kenapa sih? Belajar, belajar apa? Belajar ngudi sama dia. Sama tuh orang? Iya. Ya elah. Harus ada harga dirinya, kalau ditolak ya tolak. Ya elah bro. Walaupun ya harga diri gua jatuhin dulu ya, gak apa-apa lah, yang penting gua bisa belajar sama lu bro. Lu gila lu ya. Belajar sama orang kayak gitu doang. Ya. Anjir. Gak yakin gua. Songong gitu orangnya. Mobil pun lambat gitu. Bro, ayolah bro, ngobrol bentar lah bro. Come on. Gue tuh udah nolak lu keberapa kali dan lu masih aja terus-terusan ngantuin hidup gue. Bentar doang bro, kita ngobrol oke. Gue butuh waktu lu bentar doang. Lu tanya temen di samping lu deh, coba lu tanya deh. Kalau ditolak ya udah pergi gitu loh. Ngapain, gak usah ribet. Ya gue pengen niat. Gue niat belajar sama lu. Banget lu. Kenapa emang? Bro, gua enggak mau jadi ya? Pengajar lu ataupun guru atau segala macam namanya itu. Gua pengen belajar dari lu, bro, cara ngomong lu. Emang jago banget nih orang nih. Bro, gak yakin gua. Bro, turun bentar dah. Ya ngobrol ya, bro. Bro. Bro, nih come ya. On, bro. Gua kali kasih ini tahu ya. Nih ya. Kenapa? Astaga naga. Gua kasih tahu. Sampai kapan pun nih, gua nggak bakal mau jadi pengajar atau guru lo. Itu lo harus mengerti dan tahu. Ngerti lo sekarang ah? Nah ini aja bro, tolonglah. Gua pengen tahu cara mengudi lo yang benar kayak gimana. Gua pengen belajar dari lo juga, gimana caranya mengudi dengan benar dan mengendalikan mobil biar lajunya itu stabil. Tolonglah bro, kali ini aja bro. Butuh orang belajarnya. What the fuck bro? Lu tuh cowok ya, harus punya harga diri gitu. Kalau ditolak ya ditolak, gue itu gak suka gitu loh. Ngerti gak sih lu? Lu masuk duluan, Han. Lu masuk duluan. Gak, biar ini urusan gue, Han. Ini urusan gue, lu masuk dulu, gak apa-apa. Oke. Lu masuk duluan. Masih gue liatin aja nih. Masuk dulu, kali ini aja bro. Tolonglah. Ini aja. Kemarin udah gue coba todong ya, nggak gue keluarin selongsong peluru ke arah kepala lu. Kalau gue emosi, gue tembak lu sekarang ya. Widih, keras banget ini abangnya nih. Mau lu emosi, mau lu enggak, mau lu kekeh, mau lu apain gue, dia gue bakal kekeh. Minta lu buat ngajarin gue bro. Oke. Okay. Sekali lagi gue bilang, gak mau. Gue ngomong baik-baik, jadi jangan ngalangin gue lagi. Gue mau jalan, oke? Gue mau istirahat, gue habis latihan, oke? Oke bro, kali ini ya bro. Bro, tolonglah bro. Woi, bro. Sejago lu. Udah lah, cabut aja lah, ngapain tuh orang kan meludah-meludah. Sejago banget lu dikeliatin. Enggak kan, lu diludahin lo ini. Kagak terima lah gue. Enggak kan. Bro, emang kemarin lu ditodong nih sama nih orang nih? Panjang lah ceritanya, ntar lah kelar ini gua cerita sama lu. Kelar ini gua cerita sama lu. Kayaknya jago banget ya nih orang ya. Bro, perasaan gimana? Bro, kali ini ya bro. Udah cabut aja kenapa sih? Agak, gua gak mau cabut sebelum dia mau ngajarin gua. Bro. Buat tuh orang tuh. Udahlah cabut aja lah, orang jago juga banyak di kota, gak dia doang. Gak. Gua pengen belajar dari dia. Dia ngeludah-ngeludah gitu, apa maksudnya tuh? Waduh, udah.
lu yang bener lah, mati gua nih woi. Aman. Itu orang kemana lu, ngapain ngejar orang kayak gituan? Mukanya aja gak jelas, pakai topeng mulu. Widih! What the? Mana dia? Anjir itu dia. Gila juga tuh orang ngoceknya. Marian, kanan. Lu ngapain ngejar dia lah, malah gua yang bantuin lu nih. Udah dah cabut Taran. Aja. Anjir, diumpetin mobilnya. Anjir, jago juga nih orang. Lalu deh. Ah, kepelintir ya. Bawa mobil aja kayak gitu. Ya Han, dia jago Han. Jago apa? Ya Allah. Siapa yang namanya tadi? Zero One. Zero, 01. Bisa biasa kali nomor 1 banget nih orang berarti ya. Buset, aduh. Ayo lihat no. Berhenti tuh. Lu mau berhenti atau kita adu jangkrik di sini? Adu jangkrik. Lu mau berhenti atau kita tabrak-tabrakan di sini? Bro, kali ini aja, Bro. Ajarin gua, Bro, lu tolong. Enggak ngerti omongan gua ya, hah? Tolong kali gua ini aja lu ajarin mau gua. Mau ngajarin lu ya. Hah. Ini, Bro. Ngerti lu sekarang, hah? Gua ngerti. Tekad gua udah bulat, Bro. Tekad gua udah bulat. Gua bakal berutut depan lo. Woi Gan. Woi. Bego. Sampai lu mau setuju ngajarin lu gua. Eh, lu berdiri lu ngapain gini, woi? Enggak, Han. Temen lu aja ngatain lu bego gak. Gitu lo. Eh, Gan. Bego emang bodoh. Berdiri-berdiri. Lu apaan sih ngomong-ngomong teman gua bego? Lu bodoh dasar gua. Lu. Urusan gua nih, Han. Bodoh dasar lu, teman lu sendiri tuh ngomong. Biarin. Teman gua mau bilang apa gua gak peduli. Intinya lu mau jadi guru gua, udah. Gua bakal cabut dari sini, lu mau ngajarin gua cabut dari sini. Aduh. Pikiran lu gan. Harga diri lu itu kemana? Lu tuh cowok. Dasar lu bodoh banget sih, ah. Gila. Gua tetap berutut, Bro. Enggak, Bro. Udah, gua bakal tetap aja ya. Lu yang ini diam. Ini urusan gua sama dia. Ngerti enggak lu? Gua tetap berutut, urusan bro. Dia urusan gua. Mau lu apain apa gua? Apa urusannya? Mau lu apain gua? Mau lu ludahin gua, pukulin gua, gua enggak apa-apa. Ini belum asal tahu, lu mau ngangkat dia. Gua jadi bagian dari murid lo, Bro. Tolong ya, kali ini dia aja. Sendiri. Dia mau diapain sama gua kalau dia mau jadi murid gua? Bayangin lo, bodoh banget. Lu yang bodoh. Hah? Jadi kalau gua tendang, gua pukul, lu enggak bakal balas gua karena gak gua bakal balas ngajarin lu gitu. Gua enggak bakal balas lu. Intinya lu mau terima gua jadi Morgan. Jadi murid lo. Ditendang enggak? Tadi di depan udah ya. Nih gua rasain nih. Di belakang, ha? Wih. Bakal tetap baru dua bro. Kali tuh, Bro, gua liatin bae nih baru nih. Lu udah sampai sini masih ini mikir kalau gua itu pengen nerima lu, ha? Ya, Bro. Mau gimana lagi, gua intinya pengen sudah jadi bagian lo. Dari murid lu, Bro. Gua pengen belajar mengudi dari lu. Mau lu ludahin, mau lu tendang, lu pukulin gua bakal terima, Bro, asal lu jadiin gua murid lu. Oh, kalau gitu gue tersentuh sih hati lo untuk berkata sama lo nih. Lo tuh cupu, nggak perlu gue ajarin, ngerti lo? Gue cabut, males gue. Gue kangen ikutin lo, Bro. Han, tolong Han. Harus kah kayak ini?
arus. Han lu turunin turun, Han. Lu diam, jangan dongok. Lu turun sekarang. Oke, okay, oke. Okay, buset lu kayak jago banget lu balapan di kota ini. Lu siapa lu emangnya? Hah? Ya, lihat sampai mur teman lu aja pengen gua ajarin. Ya lu enggak jago gitu juga dong. Cara lu. Gua udah nolak lu, baik-baik. Ya. Gua udah nolak baik-baik. Enggak ada, itu bukan baik-baik lu. Chat. Bener-bener. Apa lu bilang? Han. Udah Han. Han lepas Han. Macam-macam lu sama keluarga gua lu, ha? Han. Lu enggak tahu gua lu siapa di sini? Han, udah Han, lepas Han. Nah, gua tahu lu siapa. Lu kunci dulu nih mobil lu nih. Enggak terima okay, nih gua. Oke. Okay. Ya, udah gua kunci sekarang. Oke, okay, aduh kunci. Lu naik mobil Han, lu bawa tuh mobil. Udah Han, udah Han. Lu bawa. Han. Lu jangan dong lu sama nih orang aja lu. Ya, harga diri kan. Pom bensin. Ece, pom bensin. Buset. Nih gua mau diapain, Bang? Buset lu ye. Orang-orang kayak gini gaya doang yang banyak. Lu jangan mau diperbodoh lah, Gan. Ah. Bodoh banget. Udahan. Gua yang mau, Han. Gua bakal jelasin ke lu semuanya. Udahan. Bodoh amat. Gua enggak terima teman gua diginin. Keluarga gua. Gua bakal jelasin begini. Semuanya ke lu, Han. Lu beli tuh. Han. Gen, cepet. Lu buset. Beli. Lu pilih gua atau dia sekarang, ha? Udah. Apa? Pilih-pilih apa lu? Lu pikir keluarga gua dong. Siapa? Lu pilih udah. Lu pilih jadi murid gua atau lu gamparin nih temen lu nih, lu pilih dah tuh. Siap lu yang gua gampar, mau lu. Lu sekarang beli. Udah. Itu daripada ini orang gua bunuh di sini. Ya. Gua mau dibunuh enggak bisa ngajarin lu ini. Bodoh amat, masih banyak orang jago di kota ini daripada lu, ya. Udahan. Paling udah. Jago iya. Udah gua beli. Naik lagi, naik. Udah gua beli, ya. Udah beli. Mobil ini orang lu. Wah, enggak terima gua nih. Santai bang, jangan tarik pelatuknya, oke. Santai bang lu. Gue kan udah ngomong baik-baik. Gue itu pengen. Pengen apa? Kan, gue udah nolak baik-baik bang. Enggak, itu bukan baik-baik bro. Ah. Udah Han lepasin Han, udah lepasin Han. Udah, iya gue gak ngobat lagi sama dia. Udah, lu lepasin ya nak. Lu jauhin tuh mobil lu tuh. Lu mau ngapain? Lu mau jauhin ngapain? Jauhin dulu dikit, jauhin. Lu mau ngapain? Lu bilang dulu, lu mau gua, ngapain? Lu dengar gua keluar. Lu bilang dulu, lu mau ngapain? Gua tembak juga nih pala orang nih. Lu mundurin dulu tuh. Iya. Jangan bang. Lu. Tuhan mau ngapain ya? Wah, gua berani jatuhin harga diri gua cuma jadi muridnya dia karena emang ini tugas dari Kay anjir. Han, gue bakal jelasin semuanya ke lu. Han, udahan. Kita biar bisa nengahin hal ini. Gak ada, lu udah ludahin teman gue lu. Terus bilang ini udahan, dia dong. Udah, gue bakal tuh, jelasin. Sini lu ikut gue. Lu yakin ini, bang? Ini please banget bang, jangan ke mobil gue. Lu jangan apain-apain. Bang, lu mau ngapain, Bang? Gila lu ya? Lu liatin aja ini mobil kesayangan lu kan. Han, udah. Sekarang lu ambil jerigen tadi. Han, udah Han. Iya. Lu dengar gua. Lu jangan mudah. Gua kagak melas lagi sama dia. Orang kayak gini. Iya, gua kagak melas lagi sama dia. Udah. Jangan bakar di mobil. Lu ikutin gua, perkataan gua. Bang, jangan. Sekarang bang, lu please, itu bang. Guyur itu mobil. Udah gece. Bang, please. Best banget, jangan diguyur bang, asli bang itu mobil lu kayak sayang banget lu. Bang, Han udah Han. Dia dengan baik-baik, tapi dia yang kebal banget. Han udah Han. Lidahin lu, nodong-nodong dia pakai senjata lu kata tadi kan. Han udah. Oke bang, oke. Ikutin perkataan gua kan. Sekarang lu guyur itu daripada gue tambah emosi nih sama nih orang nih. Brengsek juga. Gue bakal ajarin dia bang. Bang, gak tolong mau gua. Bang, udah Han, dia udah mau ajarin gua. Udah Han. Han, dia udah mau ajarin gua. Han, udah. Gua bakal bilang sama lu semuanya. Ya udah, nggak mobil lu, tapi lu yang gua bakar. Gimana? Ya dia aja bang, mendingan bang. Daripada dia yang buat masalah. Gua lu. Ya dia yang buat masalah bang. Dia udah mau. Han, lu guyur. Lu dengerin gua. Dia udah mau ngajarin gua, Han. Dia udah mau. Gua apa gimana sih, Gan? Dia udah mau ngajarin gua, Han. Itu ya kan? Duh. Lu lihat noh. Udah mau. Gua dia, Bang. Udah sekarang ngajarin lu. Lu dengar kata gua untuk sekali ini aja, Gan. Bang, jangan, Bang. Guyur.
Itu mobil kesayangan gua, Bang. Mobil kesayangan bodoh amat, Bang. Macam-macam lu enggak tahu gua siapa di kota lu, ah. Enggak tahu, Bang. Aduh, Han. Bang, tolong banget ini mah, Bang. Bang, jangan diterusin, Bang. Bang, jangan mobil yang itu, Bang. Bodoh amat, ini mobil kesayangan lu kan? Iya, benar, ini mobil kesayangan gua. Tolong banget. Itu tolong baru mobil banget. Ya, ini orang yang lu gituin tadi, yang lu ludahin, yang lu tendang. Hah, enak emang eh, hah? Udahan, udahan. Dia, udahan. Gak bisa diomongin dengan baik-baik, Bang. Udahan. Sekarang lu berlutut di sini. Lu berlutut. Ya, ya oke. Okay. Lu berlutut, berlutut. Ya, di mana, Bang? Sini, gua, lu jangan mana. Maju-maju. Ya, hah? Gua di mana nih? Lurus gua nih ngejar. Udah lu ya, sana okay. Sana. Oh, udahan, oh, udah. Mundur lagi. Nah. Ini gua sampai sini, oke. Okay. Lu lihat di depan ini, Bang. Bang, udahan. Ya kan? Han, gua enggak bakal ngemis ya, lagi sama dia. Zeroan, terus zeroan apa zeroan nih? Zeroan, oke. Okay. Bang, gua pengen ngajarin dia. Oke, okay, gua ya, udahan, udah. Dia yang ngajarin gua, yang ngajarin dia. Lu diam, lu. Han, udahan. Ya, udah, jangan dibakar. Lu lihat di depan. Han, jangan. Gua bakal ceritain sama lu. Lu ke sini kan? Han, enggak. Dia ngajarin gua. Dia ngajarin gua. Gua janji mau apapun gua enggak mau. Teman gua ini, saudara gua ini diajarkan oleh sama orang kayak lu nih. Kan dia mau ngajarin gua, Han. Gua bakal ceritain semuanya ke lu. Gua bakal ceritain semuanya. Gua enggak mau denger, gua enggak mau denger. Lu sini dulu, jangan dongo. Han, tolonglah kali ini aja, Han. Kali ini aja. Keluarga kita. Kali ini aja, tolong dengerin kata gua. Sebelum lu nyesel, Han. Tolong. Bodoh amat, gua enggak bakalan nyesel. Daripada orang ini yang gua musnahkan dari kota. Bang, mending jangan. Sekarang lu berdiri di sampingnya dia, jangan, lu liatin aja nih ya. Han, udahan. Ah, lu mau macam-macam sama gua, lu nggak tahu gua siapa. Han, udah. Gak tau, Bang. Ah, nggak tahu gua nggak tahu lu. Han, jangan tarik plat tuluhan, bensin di sana. Han, Bang. Salam kenal dari gua, Rickster. Lu jangan macam-macam sama keluarga gua ya. Ini peringatan pertama buat lu. Hah? Zeroan, udah kita cabut. Han, gue ingatin lagi sama lu ya, jangan macam-macam sama keluarga gue lu, jangan so-soan paling berkuasa lu, oke? Okay? Gue cabut dulu. Han, udah Han. Lu jangan dongok makanya lu mau diludah lu. Lu ingat lu itu keluarga Trickster, harga diri lu tuh tinggi banget bro. Han, sumpah Han. Nyesel gue gak cerita dari awal sama lu, sumpah. Bodo amat gue, lu udah digitu-gituin, gue kagak terima lah. Itu orang apaan? Banyak guru di kota ini. Bodoh. Merasa paling jago. Dongo. Udah lu naik lu. Lu ingat ya kata-kata gue ya. Udah. Jangan macam-macam sama keluarga gue. Oke? Ingat. Trickster nih deh. Lu juga jangan dongo. Ah, lu udah diludahin, udah ditendang-tendang, lu udah dikata-katain sama orang yang enggak kenal, lu mau-mau aja lu. Lu apa? Dengerin gua. Gua berani jatuhin harga diri gua karena Kay nyuruh gua buat cari tahu itu orang siapa, Han. Hah? Kay nyuruh gua. Kay? Kaiser nyuruh gua, Kay O'Connor nyuruh gua nyari tahu itu orang siapa. Ah, maksud lu? Gua udah bilang kan sama lu kan. Baru aja gua bilang, Kay nyuruh gua ngasih gua tugas buat nyari tahu tuh orang siapa. Gua kan udah bilang sama lu dari awal tadi. Daripada lu nyesel. Ya tapi gua udah emosi, itu orang ngeludahin lu. Aduh Han, Han gua bilang apa sama Kay? Oh anjir. Sumpah gua minta izin dari awal dari sama gua. Gua udah minta izin sama Glit buat lakuin tugas ini. Gua ngemis-ngemis jatuhin harga diri gua demi dia. Ya, gua bisa biar gua bisa sama gua. Ya kan gua udah bilang. Benar. Benar, gua udah bilang sama lu, Han, udah tahan dulu pelatuk lu. Dia udah mau ngajarin gua, lu tahan. Ya. Ya lu kenapa enggak cerita ini dari awal sama gua? Lu nganggap gua apa sih? Hah? Ya bukan gitu Han, gue mau cerita sama lu, denger kan tadi? Gue mau cerita sama lu, bukan dari awal. Masalahnya tadi pada saat emang gue mau cerita sama lu, lu bilang apa coba? Lu bilang apa coba tadi? Udah lu diam, gue udah emosi. Lu paham kan? Ya lu digituin gue gak terima lah gila.
gue udah berteman lama sama lu ya, kita tuh udah kayak adek kakak, gue nggak terima lah kalau lu digituin. Iya gue tahu banget, gue diam. Iya gue tahu tapi aduh Han, gue bilang apa sama Kay, penjelasan gue gimana sama Kay nanti untuk pendekatan sama si Zero One ini. Aduh Han, sumpah gue bingung banget, sumpah gue udah bingung banget nih sumpah. Lu kan tahu, gue tahu. Gue paling ini harga emosian, diri. Emosian, iya. Ya gue berani jatuhin harga diri emang buat cari informasi itu orang. Lu kenapa nggak bilang dari awal? Ya salah gue juga, tapi ya. Ya gue nggak terima lah keluarga gue diludahin, digitu-gituin. Ah. Kita trickster bro. Ya gue tahu, kita trickster. Gue minta izin sama Glitch. Gue udah minta izin lu sama Glitch. Lu kenapa gak bilang ke gue, lu udah minta izin. Ya tapi kan Glitch pun gak bilang sama keluarga. Ya emang, gue nyuruh Glitch biar gak bilang sama keluarga. Gue niatnya tadi cerita sama lu pada saat emang ketemu si Zero One tadi. Tapi lu bilang, gue bilang gini, Han Gian, gue niat berguru sama dia. Ngapain berguru sama orang ini? Gue fokus ngejar dia tadi. Ya, orangnya aja kayak gitu, gak bisa ngehargain orang. Lu liatin aja tuh. Walaupun dia jago, tapi dia nggak bisa ngehargain orang, percuma juga itu ilmunya. Meludah. Ya tapi, gue bilang apa sama Kay nanti? Bilang apa coba? Coba lu bantu gue dah, buat jelasin Kay ke Kay sama ke Glitch, biar mereka tuh nggak salah paham gitu loh. Paham gak lu? Aduh, tolong lah bantu gue Han. Lu nggak bilang dari awal lagi. Ya udah deh, ntar gue pikirin lagi tuh cara ketemu sama tuh apa Jeroan. Yakin dia mau ngobrol sama kita lagi? Hah? Yakin lu? Gua usahain ketemu lu. Lu denger kan tadi mobil kesayangannya dia kan? Lu denger kan? Itu baru mobil kan? Lu orang yang gua sayang nih, ah diludahin. Emang gua bisa terima begitu aja? Enggak lah, gila. Nyesel gua gak cerita dari awal, anjir. Ah, shit, man. Ya, gua gak tahu soal itu ya. Maaf juga, lu gak bilang sih dari awal kalau ini misi yang dikasih oleh Kay sendiri. Udahlah, ya mau gimana lagi? Udahlah, ntar kita pikirin aja dah caranya. Sumpah dah, gue bingung banget dah. Aduh, sekarang dah. Udah, tidur aja udah, tidur. Sumpah gue capek banget, cok. Sumpah, mikirin lagi cara pendekatan sama dia. Anjir. Ya, lu sih gak ngomong dari awal, gue kan juga gak tahu. Udah, salah paham dari sini intinya. Udah, salah paham.